Selesaikan isu tangki air ni sebelum saya selesai bertugas. Baik, Datin. Baik. Ya. Datin, saya dengar Datin nak bersara. Betul ke? Dalam perancangan. Tapi bukanlah masa terdekat ni. Sebab apa? Banyak perkara yang kena saya selesaikan. Terutama isu yang berkaitan dengan KPI Campus. Oh, maksudnya lambat lagi lah. Yalah, makan masa. Sebab apa? Borang permohonan kena hantar. JPA kena proses. Yang paling awal pun dalam masa 6 bulan. Okey, baik Datin. Jom, Ayu. Jom. Sini, sini. Oh, nak berterayak sini. Ya. Ha, situ. Datin? Senang macam mana? Datin okey ke? Datin okey ke ni? Tak ada. Busy? Busy? Eh, kenapa Datin? Macam teruk je, jom. Kita buat kuasa, jom, jom. Jom, jom. Jom. Macam mana Linda tahu? Datuk, saya kan doktor. Datuk lupa ke? Yang itu saya ingat. Oh ya, saya baru je pindah kat sini ni. Doktor Fazli kan anak saudara kan? Dia minta saya ambil alih jagakan. Datuk tu je tahu. Oh. Okay. Datuk dah tunggu lama tu. Datuk dah lama ni. Saya minta dulu. Doktor Linda. Alah, tak payah panggil Datuk je lah. Macam dulu-dulu lah. Cik. Makna sebenarnya dah mengandung. Ha? Saya nak boleh sepupu. Tak lama nak boleh sepupu.
Tanya sikit boleh tak? Apa dia? Apa ni? Kak Yam dengan Cik E. Pasal apa? Awak nampak pelik semacam je. Dia ada cakap apa-apa ke? Cakap apa? Tak ada pula. Oh, tak apalah, saya pergi buat kerja dulu. Saya ni mengandung. Apa dia? Kak Yam tak murung ni? Nak bohong apa pula? Dia cakap betul-betul tak? Main-main. Eh, dah. Betul-betul. Mengandung. Ya Allah. Ya. Subhanallah. Tuan makmur juga doa kita ni. Ya. Punya dok tunggu lama ni. Mak, 29 tahun, Cik. Seronoklah Kak Yami. Seronok, Cik. Ni, berapa bulan dah? 5 bulan. Weh, lama dah. Tak nampak pun perut. Saya tak tahulah nak rasa apa sekarang. Nak seronok ke? Tak tahu. Tak tahu nak rasa apa. Uish, tak boleh lah macam tu Kak Yam. Ni, kok mana pula ni semua Tuhan dah tentu dah. Tak, bukan apa Asna. Sebab rasa ni macam masa sekarang ni tak sesuai. Sebab apa? Saya dah berusia. Kak Yam, jangan nak buat macam tu. Tak usah duk risaulah benda ni. Benda lah ni dia tak kira umur dah. Dia kira dia mai je. Lah ni macam ni. Kak Yam jumpa Cik E, duduk elok-elok, bincang elok-elok, minta Allah pemudah semua jalan kita. Ya, ya, saya tahu. Saya tahu. Nanti, nanti. Nanti kita bincang lah. Ha? Cakap elok-elok dengan dia. Tak apa, saya pergi buat susu. Saya buat susu dekat baby tu. Ha, nanti orang kata bagi keluar kebu tu. Ha, minum susu banyak-banyak. Hek. Oh, macam tu kau. Masalah. Tapi itulah Datin, dah 18 minggu ni dia duduk suruh lagi. Dia ni tak nak tunjuk perempuan ke lelaki. Hei, nak surprise mama dan papa dia lah tu. Tak apa Datin, nanti ya. Saya scan. Bolehlah bagi husband tengok. Tengok. Datin, saya ada rekod lama Datin. Dan Datin ni ada kan dulu kan? Mana? Darah tinggi Datin 2 tahun lepas okey, tapi sekarang ni agak tinggi sikit. Adakah dia macam sebelum ni atau makin serius? Tak, makin serius. Cuma tinggi daripada biasa lah. Mungkin terkejut. Saya harap saya tak silap dengar. Dah betul dah tu. Fasa pertama, saya akan mengambil cuti selama 6 bulan. Dan saya harap Ayu bersedialah untuk memangku tugas ya. Sebab selagi saya tak dapat surat bersara tu, saya akan teruskan bercuti sampailah mendapat kelulusan. Selebihnya saya akan serahkan pada HQ. Tapi kenapa tiba-tiba Datin? Banyak perkara yang saya kena uruskan. Dan saya harap Ayu boleh uruskan permohonan pembinaan tangki air untuk asrama kita ya. Saya akan bertindak di belakang, jangan risau. Sampai permohonan tu lulus. Ni Ayu, saya minta maaf sebab saya bebankan awak dengan kerja ni tiba-tiba. Tak apalah Datin. Cuma saya harap kalau ada apa-apa, saya masih boleh merujuk pada Datin. Boleh, boleh. Datin berehatlah ya. Jaga kesihatan. Yalah, jom, jom. Sendiri. Takkan saya tak nak dia.
29 tahun kita tunggu. Saya berperang dengan perasaan saya sendiri. Dengan umur saya macam ni, sempatkah saya nak besar tadi? Astagfirullahalazim. Terperanjat saya, Ustaz. Ha, lain kali bagilah salam dulu. Allahu akbar, ya Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, kenapa? Ni tak ada, saya nak serahkan pada Datuk kertas ni. Kertas kerja sambutan Maulidur Rasul. Sambutan Maulidul Rasul. Jadi itulah, Datuk baca-baca dulu, tengoklah perancangan Datuk. Ni, Ustaz, perancangan saya tu tak penting. Yang penting pengisian aktiviti tu yang kita kena bincang. Ha, saya tak naklah kalau ada salah faham macam tahun-tahun sudah. Tak ada apa pun Datuk. Saya cuma ni nak buat perarakan sempena majlis ni. Ha, perarakan tu yang ditentang tahun-tahun sudah. Sudah. Ya, tapi tahun ni lain Datuk. Macam tahun-tahun sebelum ni kita buat untuk orang dewasa, tapi tahun ni khas untuk kanak-kanak Datuk. Okey, okey. Okey, kita bincang dulu. Kita bincang. Yelah, Datuk. Tak nak masa dulu, bagi habis dulu. Tak apa, tak apa. Tak apa. Saya dah tengok. Yelah, saya pergi dulu ambil anak balik sekolah. Ya. Yeah. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Lagi bang, permohonan dah hantar. 2-3 bulan lagi lulus lah kot. Oh. Bawa bawa yang masuk. Dalam tu sejuklah sikit. Mari lepas. Ayah. Abang sihat tak? Menjadilah tanda tengok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tak pergi benang, bertukar. Mana boleh duduk saja, mana boleh lepak, sakit habis orang abang ni. 5 bulan? Fadil tahu? Ish, budak bertuah tu. Dia tahu tak beritahu kita pun. Ya, awak berdua pun senyap beja. Tak, tak, tak. Saya yang tak bagi Fadli bagi tahu dengan akak. Saya pun terkejut. Tak sangka. Kan, lagipun. Lagipun apa? Lagipun Syukri tak suka. Macam tak suka. Eh, mengarut mana tak suka dia dapat rezeki macam ni. Mengarutlah. Ya, betul. Dia kan, dia banyak berubah tau. Selepas dia tahu saya mengandung. Last kali aku tengok muka hang macam ni, masa yang tangkap hang. Hang tengah baca surat cinta dengan girlfriend hang New Zealand tu. Itu bukan surat cinta, abang oi. Budak tu minta tolong saya carikan kawan dia yang berada dekat Johor. Itu aja. Eh, dah berapa kali saya beritahu abang ni? Tak kira lah. Macam mana sekali. Yang pasti, perkara tu jadi sejarah.
dan reputasi hang terjalang sebagai seorang suami yang setia sampai hujung nyawa. Setia sampai hujung nyawa. Boleh tak kalau tak ungkit kisah-kisah lama tu? Boleh tak? Safa, aku tak ungkit. Aku tak ungkit. Tenang cerita nak. Aku abang kan cerita. Kalau tidak aku ungkit semua kisah-kisah silam dari zaman lama masuk jauh itu. Cerita. Okey. Okey. Meriam bawa perut sekarang ni, bang. Masuk, bang. Meriam, meriam tu. Alhamdulillah. Rezeki hang, rezeki hang akhirnya. Alhamdulillah. Tak nak ajak saya masuk ke ni? Ha? Aku lupa. Kau hambul satu. Tak habar ayak dah siap. Ayak dah siap. Jom, kita masuk. Kena kopi. Sekarang ni musim buah apa sekarang? Lah ni tak ada apa. Lepas apa musim apa. Nom. Waalaikumsalam. Saya tak tahu. Macam tahu-tahu Mangga ada kat rumah ni. Kami main nak kenduri. Esok aku nak abang ketua imam. Suruh panggil semua jemaah masjid. Mari baca doa selamat. Kita buat sikit kenduri kesyukuran. Untuk Iam, untuk anak yang dalam tu. Tak payah, abang. Ish, apa pula tak payah? Kalau berita baik, kita kenalah buat doa selamat. Bersyukur pada Allah, permudahkan segala-galanya. Mama masak apa? Lapang lah. Lapang. Jom, kita tengok apa yang makan. Ini bukan hal lapang, ini lagi hal lapang. Hanya yang risau. Ni, biar aku yang urus. Hang tengok saja mana yang patut. Lagipun rumah ni dah lama tak buat kenduri. Alang-alang, kita dah dapat berita baik ni. Elok kita buat kenduri doa selamat ni. Ni, tak payah panggil ramai lah, bang. Yalah, ni. Nak ramai sekarang mana? Jemaah masjid mana Jumaatnya? Dalam 30 orang hanya. Ramai tu. Habis? Hanya aku panggil 2-3 orang saja. Kalau begitu kita 4 orang boleh baca doa. Ini apa-apa dah. Bukan Rui. Ini apa-apa dah tak payah lah. Kelai ni. Tak apa. Kita panggil 20-30 orang. Oh, yang main berapa kelai ya. Lagipun kita buat doa selamat ni. Nak doa ni mak ngah selamat. Salih, sejahtera semua. Betul tak? Betul apa? Ambil catering dengan mula. Selesai kerja. Pasal catering tu nanti di telefon. Nah. Ni. Tak apalah Pak Ngah. Setuju apa saja. Okey. Tentang belanja tu nanti kamu bagi tahu Pak Ngah. Jangan kacau duit abah kamu. Cantik. Abah setuju, Pak Ngah setuju, Jai. Hai. Bantai tidur. Jai. Mak ingat kalau kita nak buat kenduri, Mak nak beli pinggan mangkuk baru lah. No, nak beli baru ke siapa? Catering tu mereka sedia semua. Kita sedia tempat saja. Lagipun kenduri lambat lagi. Nak tunggu Mak Ngah salin tu 4-5 bulan lagi. Apa? Masa sedekat tak ada ke? Kenduri siapa pula? Kenduri kamu lah.
Nuri Lee pun tak tahu pula, Mak. Lee, kamu tak seronok ke tengok mak ngah kamu tu dah tua-tua dapat anak, dapat rezeki? Ha, kamu tu bila? Kalau kamu tak kawan dengan perempuan, macam mana nak dapat anak? Seronok, Mak. Apa tak seronok pula? Tak apalah tu. Biar pupu Lee tinggal dengan Lee. Teman Lee sampai tua. Masih lagi nak berdendam. Tak elok tau berdendam dengan orang perempuan. Mak nak dendam perempuan siapa, Mak? Mak perempuan. Dia perempuan. Mak ngah perempuan. Tak ada sempat, Mak, oi, nak dendam dengan perempuan ni. Dah tu kenapa tak cari jodoh? Mak ingat senang ke nak cari jodoh, cari bini ni, Mak? Tak boleh jaga Mak, makan minum Mak, sakit Mak. Susah, Mak, tahu tak? Habis sampai bila? Ha? Nanti kau terlajak ke susah? Ni Mak tak payah risau pasal ni lah. Ni biar risau pasal Mak ngah, Pak ngah tu. Jadi buat makan-makan ke tak malam ni? Kau cakap dengan dia tukar topik pula. Dah. Dia nak simpan mana? Ini. Dah simpan je kat tepi. Kau tak tepi kan? Nanti kan senang angkat ke? Buat mana apa dengan aku? Itulah Mak Ngah ni. Lia dah pesan dah. Oh, duduk rehat, lelok nak juga pergi sana, pergi sini. Risau tahu tak? Dah lah. Jangan risau. Okey. Terseliuh je kan? Nasib baik tak ada apa-apa. Cuma terseliuh je. Hah? Kalau turun darah tu macam mana? Alah, Pak Ngah. Mak Ngah kan sengaja pun. Siap. Kita balik lepas ni. Alah. Tak puas lagi lah bersembangan Lia. Kita duduk 2-3 hari lagi lah. Hey, dalam keadaan macam ni pun masih nak bersembang lagi? Hah? Saya dah telefon Dr. Linda. Dia kata secepat mungkin datang jumpa dia. Kejap. Macam mana awak boleh kenal Dr. Linda? Ha? Temu janji hari tu saya pergi seorang. Fadli? Ya. Pangah pernah jumpa ke Dr. Linda? Diam sangat. Saya kesian kat dia. Aduh, dulu aku tengok hampa dua ni bukan main romantik. Hang pun cakap lembut-lembut. Tapi dia ni, aku tengok hang cekik tak selepas saya. Cakoh sana, cakoh sini. Bukan semua Allah bagi peluang untuk kita rasa apa yang ia rasa lah ni. Hang kena kuat. Hang dah sokong yang tu. Kalau hang duduk lagu ni, dia akan rasa sorang-sorang. Hang kena ingat, yang menyebabkan dia mengandung tu bukan hang sorang. Hang kena ingat tu. Hang jangan nak lepas tanggungjawab ni. Pakar. Ni, bak sepupu Li ni, apa Li boleh jaga? Ha, macam mana Pak Ngah dengan Mak Ngah, jaga Li dengan Lia dulu-dulu. Hang dengar tu? Aku ni abang hang ada. Kau absah hang pun ada. Padli ni pun ada, Lia pun ada. Kami semua ni akan sokong hang. Pak Ngah tak ada sini, Pak Ngah. Pak Ngah tu dah 5 bulan dah. Pak Ngah ada 4 bulan je untuk ni menikmati hari-hari indah ni. Ha, kalau Pak Ngah lemah macam ni, Pak Ngah tu macam mana? Ha, dia mesti sedih, mesti dia lagi lemah ke dalam. Ni, saya takut ni kalau Pak Ngah tu nak beranak ni, tiba-tiba Pak Ngah sakit jantung. Ish, Pak Ngah ni cakap sikit mulut tu. Takat je, Pak.
ni. Semangat. Oh, betul kita. Come on. Come on. Diri. Diri. Hamlet. Diri. Diri. Aduh. Kita mesti semangat ni. Kita nak sambut orang baru ni. Lepas ni. Lepas kita tunggu ni. Aku tak. Lepas ni kita susun strategi. Tak kira lah. Okey. Yang nak main waris kita tu. Jantan ke betina. Janji dia ada. Janji. Sesembarang. Tak salah urut ke? Tak gitu urut. Tak berurut, tak berjalan. Lama lagi ke boleh jalan ni? Dah. Lagi 2-3 hari luk dah tu. Ni, kamu ni. Jangan jalan kampung laju-laju ke. Kena jaga-jaga sikit lepas ni. Tahu tak? Ha, bukan apa. Orang malam tak boleh jatuh. Kalau mau jatuh nanti teruk padah dia. Ya, apa? Ya. Ya, dulu masa nak sulung, 2 minggu awal dah bersalin dah. Ya, Kak. Awal yang bersalin. Tak ada. Itu anggaran doktor je. Doktor semua cakap macam tu. Sebenarnya selalunya bersalin awal. Ha. Bersalin ni kena sakit dulu ke? Sebenarnya lain orang lain cara tu. Semuanya semuanya berbeza-beza. Ada yang kata kembang darah, ada yang kembang air, yang ada pecah ketuban dulu, yang ada tak sakit pun ada. Tapi kan kalau macam kemak ngam ni asing kena operate. Doktor tamak tau ambil risiko kalau bersalin normal. Tak apa. Sikit-sikit. Pulihkan kaki ni dulu. Kita selalu berhenti kat sini. Kita tengok sawah padi semasa perjalanan kita nak balik, kan? Yam. Bila balik rumah nanti, kita buka buku baru, ya? Buku baru? Ya, buku baru. Buku perancangan yang betul-betul persiapan kita untuk menyambut kelahiran bayi kita. Saya janji saya akan jadi suami yang terbaik pada awak. Macam apa yang pernah saya janjikan dulu. Saya tak akan tinggalkan awak seorang-seorang lagi. Dan saya akan buat yang terbaik untuk membesarkan anak kita. Allahu Akbar. Saya nak nikmati anugerah Allah ini. Anugerah yang terindah dalam hidup.
Saya nak tanyalah sikit. Boleh. Dua tiga hari ni lama dah tak nampak Datuk ni. Mana menghilang? Telefon pun tak dapat. Saya balik kampung sekejap. Ada doa selamat. Ada apa? Oh, tak ada apalah, saya nak tanyalah tentang program Maulidur Rasul kita tu. Oh ya, yeah, saya hampir lupa. Macam mana? Dari tahun-tahun lepas, bukankah kita dah bincang semua perkara ni? Nak juga masukkan benda-benda lahor dalam batu cara kita tu. Kalau dah susah sangat, kita tak boleh sambut Maulidur Rasul tu. Belum buat apa-apa keputusan lagi, Johan. Lagipun kena bincang dengan AJK lain dulu. Yang atas kertas tu cadangan sahaja. Lagipun perarakan tu hukumnya tidak haram, Johan. Datuk tu pengurusi. Orang ada nama. Kalau kata benda-benda kecil macam ni pun Datuk boleh terlepas pandang. Takutnya esok-esok rumah dah siap, pahat berbunyi lagi. Yelah, betul lah tu Johan, Datuk. Ya, betul ya. Betul. Tapi mustahil kalau rumah tu dah siap, pahat tu masih berbunyi. Kalau tak ada orang yang bergerak, mustahil dia berbunyi. Ya, betul lah Johan. Assalamualaikum. Tak apalah, Ustaz. Datuk, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, maaflah Datuk ya. Astaghfirullahaladzim. Datuk, waalaikumsalam. Saya dah bawakan kubuk leku langsung untuk Ustaz. Katanya rumah Ustaz suka. Untuk saya ni? Ya. Alhamdulillah. Rezeki. Ya Allah. Rezeki. Ya. Nanti balik rumah kita salamlah dengan mak betul. Ya Allah. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Ya Allah. Rezeki lah tu. Rezeki. Rezeki. Ada banyak ni Datuk nak sikit. Tak apa. Betul. Saya minta diri dulu. Ustaz. Yalah Datuk. Baik. Rezeki jangan ditolak. Ya betul. Sini rupanya awak ni. Kenapa tak tidur lagi? Awak buat apa ni? Laparlah. Lapar? Makan je lah. Saya nak ni kerupuk lekor losong. Kerupuk lekor losong? Ya. Yeah. Mana nak cari malam-malam ni? Awak, kalau saya tak dapat, saya tak boleh tidur. Astagfirullahaladzim. Kerupuk lekor losong. Mana? Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Sayalah. La ilaha illallah. Datuk. Ni tengah-tengah malam ni datang ada apa hal dia tu? Nak bincang pasal Maulidur Rasul ke? Tak. Sebenarnya saya nak minta keropok losong. Isteri saya mengidam lah. Isteri Datuk? Mengidam? Ya. Yeah. Mengandung? Ya Allah, Alhamdulillah. Tanya Datuk kejap. Saya pergi ambil ya Datuk. Yeah. Sekejap. Ya Allah, ni je yang tinggal itu. Boleh Datuk, sebahagian ni. Boleh. Dah banyak ni, terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Losong dapat bang, ya Allah. Makanlah. Sepuas hati awak. Makan. Saya cuma nak tanya Datuk. Pasal apa nak kena
masukkan juga perarakan dalam sambutan ni. Rasanya dari tahun-tahun lepas lagi kita dah setuju yang perarakan ni takkan dibuat. Boleh kita dengar penjelasan daripada pengerusi tu satu persatu. Nak buang masa buat apa? Ha? Bincang perkara-perkara yang orang semua dah tak setuju. Orang semua tak mau buat. Kamu Johan, jangan libatkan orang lain. Sekarang ni kamu seorang je yang tak setuju. Orang lain okey je. Johan, perarakan ni cadangan baru. Lagipun mereka tu berarak. Bukan hanya pegang sepanduk aja. Mereka akan berselawat beramai-ramai. Tak sama dengan yang dulu. Dulu kita cadangkan orang dewasa dan kaum ibu. Sekarang ni kita cadangkan kanak-kanak. Dulu pun bukannya kita tak buat sebabnya orang tak setuju. Ha? Tapi disebabkan kekangan masa orang nak datang latihan untuk berselawat ni, untuk buat perarakan. Tapi sekarang kita guna, kita panggil kanak-kanak, budak-budak tadika untuk berarak dan berselawat. Itu aja, kamu jangan salah faham, Johan. Tak payah nak berbelit-belit lah, Ustaz. Ha? Kalau dah nak berselawat, berselawat masing-masing sudah. Ha, tak payah nak cerita dekat satu dunia yang kita nak berselawat. Astaghfirullahalazim, Johan, Johan. Kalau ia nak membangkang pun, ia ada asas. Kamu ni tak faham tentang Islam ni. Ha? Islam ni meluas. Dia ada syariat, ada syiar. Jadi bila kita berarak sambil berselawat ni, salah satu syiar Islam untuk kita mengajar, mendidik anak-anak kita tentang Islam. Faham? Tah, mengganggu mesyuarat je lah, Johan. Sudah-sudahlah membangkang tu. Dah, sabar, sabar. Kita boleh bincang elok-elok. Ya? Ini baru cadangan. Cadangan Datuk ni hanya buatkan orang kita berpecah belah. Ha? Tengok, semua dah pakat dah berkelahi. Ha? Kalau dah tak boleh nak memimpin, letak jawatan dia tu. Allahuakbar. Astaghfirullahalazim, Johan. Apa yang melarat sampai letak jawatan semua ni? Kalau kamu tak suka, tak boleh terima, tapi datang mesyuarat ni. Ha? Ha? Buang masa lah. Ya? Siapa lagi? Ha? Sudah cukup. Aduh. Apa? Nak pergi cari pusat cukup kan? Ha. Ha? Okey. Bang kat sini kan? Ha. Barang dapur dan makanan berkhasiat untuk orang mengandung. Cari barang dapur juga ke? Sikit-sikit lah. Ni, Cik I, kalau untuk Datin, Cik I lebihkan buah dengan sayur. Okey. Lepas tu, buah oren bagus sebab ada vitamin C. Bila orang pregnant, makin lama kulit makin kering. Lepas tu, lotion. Belikan dia lotion. Dr. Linda, suratan atau kebetulan kau ada kat sini? Seorang je kau? Hei, seorang je lah. Dia ada keluar dengan pakcik, dia tak ajak kita. Awak tak abang, tidak kita boleh keluar dua. Tak payah abang, ajak je lah. Keluar dua. Tak apalah, banyak lagi barang nak beli ni. Nanti jumpa lagi lah. Baik. Okay, jalan kat Datin. Assalamualaikum. Serap. Jangan lupa, Pak Urin. Lama sangat tengok tu, Pak. Kamu ni, kamu jangan bagi tahu Mak Ngah. Ha? Pak Ngah tak nak dia fikir yang bukan-bukan dalam keadaan dia macam tu. Pak Ngah akan bagi tahu sendiri pelan-pelan lah. Itu pun kalau dia tanya. Pak Ngah kenal lama si Linda tu. Masa tu dia masih belajar lagi. Dia suka buat kerja amal. Antara kerja amal yang dia buat ialah makan untuk gelandangan. Daripada situlah dia kenal Pak Ngah. Dia selalu datang ke pejabat untuk dapatkan tajaan. Daripada situlah kami kenal. Ialah sembang-sembang keluar makan. Tapi takkan itu saja. Nah, kamu jangan fikir bukan-bukan. Yalah. Okay. Cukup kan ni? Ada lagi kat depan.
Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Li. Ha. Nak buat apa tu? Sibuk ke? Libur sampai tempat kerja ni awak, Mak. Ni, bila nak ambil Mak ni, Li? Ha. Tak adalah Mak. Mak ingat Mak nak pergi ke sana. Ha, Mak nak main cepat ke? Li kena tengok cuti tu. Tak adalah cepat. Tapi janganlah sampai sebulan. Semak dah ni apa nama ni, nak bawa ais susu dengan ni bunga Siti Fatimah untuk Mak dengan kau tu. Yang susu nak buat apa? Eh, ais susu tu supaya Mak dengan kau tu senang bersalin. Yang apa bunga Siti Fatimah tu nak gendam, biar kasih dia minum, biar senang dia buka. Eh, Mak, tak payahlah susah-susah, Mak. Ni Mak Ngah ni dia kena buat operate, dia tak boleh buat normal. Ya ke? Ay, takpelah, takpelah. Mak nak pergi jugalah. Masa Mak ingat Mak nak duduk je dengan Mak Ngah kau kat situ sampai dia bersalin. Bawa tak bawa, Mak. Nanti dia telefon Mak balik. Ha, dia ambil Mak nanti. Aku. Ni, dari dulu pernah tak usaha buat IVF? Bukan tak pernah cuba. Cakap aja IVF ke IUI ke, dah 4-5 kali kami cuba. Tapi mungkin waktu pun dah lanjut kot. Isteri saya pun dah kena darah tinggi. Mungkin dia terlalu banyak berfikir. Dan doktor sendiri pun tak galakkan atas faktor kesihatan. Tak pernah terfikir, Kak Lin. Tak perlu fikir, Linda. Isteri saya sendiri pernah tawarkan untuk carikan madu untuk saya. Tapi bila saya fikir, seronok juga. Tapi lama-lama fikir, bila saya nikah, belum tentu ada jaminan untuk dapatkan zuriat. Lagipun saya fikir tidak adil untuk isteri saya. Bukan dia minta semua ini. Begitu juga saya tak minta semua ini. Yang mengikut pemeriksaan doktor, kami berdua tak ada masalah. Wah, dah tin dapat Cik E sebagai suami. Saya akan tua. Darling saya dah sampai. Meh, tolong saya ni. Saya letih lah. Bawa lepas makan ni. Hei. Lepas makan pun letih. Selalunya lepas makan orang cergas. Tak elok lepas makan duduk aja, tidur ke. Ha? Kena bergerak sikit. Ni bergerak dah ni. Nak bergerak pergi beli air, bergerak pergi makan. Ni. Mari sini tolong gembur tanah ni. Kotor. Hai. Ni sejak bila pula ni? Ha, selalunya pantang aja cuti awak ajak saya pergi kedai bunga. Ha? Ah, ni mesti hero ni, mesti hero ni. Kan boleh nampak lagi jantina dia. Janganlah. Alah, tapi tak kisahlah apa jantina dia tu. Yang penting dia sihat. Saya nak baring lah. Nanti. Apa? Alah, jangan degil, boleh tak? Nanti. Tolong saya gembur tanah sini. Sedut sikit bau tanah. Jangan asyik duduk sedut. Ekom saja. Tak baik. Jangan degil. Jom. Sini. Okay. Kenapa tak boleh bersalin normal, doktor? Jangan stres sangat muka tu. Boleh, cuma dinasihatkan buat pembedahan sebab satu faktor umur, satu lagi Datin tak pernah pregnant kan sebelum ni? Risikonya, doktor? Pembedahan tu bukanlah tak ada risiko. Ada, akan ada pendarahan luka sikit dekat pundi kencing, kat usus. Tapi Datin akan kurang stres lah sebab dia darah tinggi kan? Yelah, apa ni? Bila
bila selok-eloknya buat pemilihan tarikh tu, doktor? Ah, kalau ikutkan rekod ni, 3 November hingga awal Disember dah 38 ke 39 minggu tau kandungan. Kita dah waktu matang untuk bersalin. Nanti kita... Nanti kami balik, kami bincang dululah, doktor, bincang. Ya. Ini, maaf, doktor. Saya ini berdebar sikit. Yalah, maklumlah naluri seorang suami yang baru nak jadi ayah, kan? Bila doktor kahwin nanti, cuba tanya suami. Mungkin macam itulah perasaan yang yang saya dapat sekarang ni. Itulah, tak kahwin lagi. Tak tahu rasa itu. Doktor tak kahwin lagi? Seronok sekalipun. Tak payahlah tunjuk sangat muka bahagia tu. Muka bahagia? Mana awak tahu doktor tu tak kahwin lagi? Lah, kan saya pernah bersembang dengan dia masa dia datang buat pemeriksaan di Fadli 2-3 minggu lepas. Tak bawa saya pun. Awak ni, Yam, kan kita dah tukar klinik. Tak adalah kita nak kena menunggu, nak beratur macam dulu tu. Saya bagi awak amaran, saya dengar je cerita yang tak sedap telinga saya dengar. Tak ada bincang-bincang dah. Saya terus ke pejabat agama. Yam, awak ni, takkanlah sampai ke pejabat agama. Melalulah awak ni. 29 tahun ni baru pertama kali saya tengok muka cemburu awak. Ni kalau dulu... Jangan cerita pasal dulu. Jangan pasal tu. Kalau awak tak nak saya berapi ni, baik kita balik sekarang. Yalah, yalah, jom. Kenapa? Sekarang ni dah nak termuntah tengok muka saya. Awak ni, jom. Susu badam bagus untuk awak dan baby. Banyak vitamin dan mineral. Dia bagi tenaga 60 kalori untuk awak dan baby. Nah, minumlah. Saya nak naik atas sekejap, nak tengok telefon ya. Oh, kenapa? Awak ada janji nak telefon dengan dia ke? Tak habis lagi ke cerita siang tadi, Datin Meriam? Saya tak puas hati awak bergurau dengan Dr. Linda macam tu. Ya, doktor tu muda lagi. Sebaya dengan Fazli. Lagipun dia sedang merawat awak. Jadi saya kena ada komunikasi yang terbaik dengan dia supaya dia bagi rawatan yang terbaik pada awak. Alasan. Nih, ya. Dulu. Ya tak dulu. Dulu. Ya tak, awak minta saya kahwin. Ingat tak dulu? Saya rasa kalau saya kahwin dulu, dah berperang sekarang ni kan? Ya, dah berperang sekarang ni. Awak janganlah marah-marah. Nanti baby tu keluar, dia menangis saja. Jangan ingat saya tak beritahu awak. Jangan cakap saya tak beritahu awak. Okey. Lebih awal
bayar, aku bayar. Aku bayar. Ambo. Aku bayar. Hoi. Apa kau buat ni? Ha? Ni kawasan masjid ni. Johan, kenapa ni? Awak tahu dia masuk campur. Jangan masuk campur. Ni kawasan masjid. Ha? Aku dah nampak, takkan aku nak butakan mata aku. Astaghfirullahalazim. Datuk. 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 Bila? Kenapa ni tu? Siapa ni? Tak ada. Saya pening. Saya jatuh. Boleh tu? Tak apa. Kalau macam ni saya bawa pergi klinik lah tu. Tak payah. Ha? Tak apa. Sikit. Pening. Alayam. Kenapa awak tak suruh Hasnah aja yang hantar? Awak makan aja lah. Awak ni kenapa awak keluar tak bagi tahu? Hey, awak ni tak boleh nampak saya ni sihat sikit. Nak tembak aja kerja awak ni. Masa nak bengkak sikit. Ha? Dengan kerja manis awak tu. Nah, sikit aja ni. Ni macam ni. Awak dah tak boleh dah keluar seorang-seorang. Awak tu dah tua. Awak ni muda lagi ke ya? Kan kita ni dah sama-sama tua. Ya, awak tak kesian saya ke ni? Balik bengkak-bengkak macam ni ni ha? Ya, malah tayang bucuk manja. Buat hati abang seorang. I love you. Ya. Waalaikumsalam. Datuk. Nampak okey ni, Datuk. Macam mana keadaan? Bengkak dan sakit tu dah kurang dah sekarang ni. Saya tengok helmet di tempat Datuk jatuh tu. Datuk tak mau buat apa-apa kan? Simpan ajalah helmet tu. Anggap macam tak ada apa-apa berlaku, Bilal. Baik betul, Datuk. Saya nak pergi solat. Tak apa, silakan. Saya pergi. Bilal. Ya, Datuk. Ni, minyak wangi apa awak pakai ni? Tak ada apa, Datuk. Ini bau badan je. Tak ada apa-apa pun. Teruk sangat bau ni. Ni bukan bau peluh ni. Ya ke? Nanti mengandung, Datuk. Jangan cakap kuat-kuat. Tak dengar, Datuk. Nanti mengandung ke? Mana awak tahu ni? Datuk punya PA ni sepijik macam adipah saya. Yalah. Mengandung. Sampaikan isteri dia bersalin baru okey. Lama tu. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Saya minta maaf. Tak apalah, Johan. Kita boleh bincang. Kita bincang, tapi awak kena bagi tahu saya apa yang sebenarnya berlaku.
balik, insyaAllah. Kenapa ni? Johan, Datuk. Tak ada apa-apalah. Saya nak pergi solat. Assalamualaikum. Ayu. Ha, surat kelulusan saya dah sampai. Ya, alhamdulillah. Bolehlah saya bersara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kau orang makan apa ni? Jeruk dengan kecap. Ha, jeruk. Mangga. Ada, ada juga pembekal ni semua ni kat rumah ni. Ya, awak boleh makan benda ni muka kerut macam tu. Dia yang bawa. Nahlah, rasa. Cap. Tak nak saya bau dia pun dia seram saya ni. Saya nak naik atas, jangan bawa masuk bilik benda ni. Ish, seram dia bau. Apa yang seram? Tak lah. Saya kenal Pak Cik awak tu dalam 10 tahun lepas. Masa tu saya baru je tahun kelima dekat UM. Kebetulan ada apa ni, ke Jamal, Datuk Syukri yang sponsor. Dari situlah kenal, tapi tak adalah rapat sangat. Lepas tu dah lama sangat tak jumpa. Okey. Nak tanyalah, kenapa diorang tak ada ambil anak angkat? Mereka ada perancangan ambil anak angkat dulu. Lepas tu? Ni mak kami bagitahu dululah. Mereka nak anak lelaki. Anak lelaki ni senang sikit. Ha, sebab apa? Pengurusan hukum, kehidupan dia sama ada masa hidup, lepas meninggal. Tapi itulah, banyak dapat ni anak perempuan. Ha, jadi mereka tak mau sangat. Mereka teruikan kehidupan. Ha, macam lagu ni. Kisera, sera, whatever we be, we be. Aku Datuk Syukri dia suka nyanyi kat saya dulu. Sampai saya ni sampai naik muak dengar lagu tu. Ha. Tapi dia boleh tahan ni, tak ada nak kahwin lain ke? Ah, yang tu bab tu kami respect betul dekat dia. Sebab apa? Dan walaupun keadaan dia macam ni, dia tetap tak ada masalah langsung dengan perempuan. Ha. Itulah sebab tu dulu saya macam tersuka dekat dia. Ha? Apa dia? Empat dia tak tahu, tak ada cakap apa. Dah lah kita ada passion, ada kerja. Dah cakap tak ambil. Saya dah pilih tarikh pembedahan. Oh, berapa hari bulan? Saya cadangkan 6 hari bulan, hari Jumaat, penghulu segala hari. Dan kita minta lepas subuh. Awalnya? Kenapa nak minta awal sangat? Kalau pagi-pagi, orang tua-tua kata darah tu sedang kuat. Sedang cergas. Kalau luka pun cepat sembuh. Kalau saya syahid, kebumikan saya sebelum asar, ya? Awak ni cakap yang bukan-bukanlah. Tak ada kala perkara yang kita tak suka, kita perlu bincang dengan serius. Okey, cukup. Kita bincang tentang lain. Okey. Bila saya belik balik kalender tu, 2 minggu sebelum, iaitu tarikh hari Maulidur Rasul. Jadi terfikir juga saya, alangkah indahnya kalau dia dilahirkan pada tarikh kebanggaan umat Islam itu. Tapi Dr. Linda kata masa tu kandungan awak belum matang lagi. Jadi tak ada rezekilah dia nak berkongsi tarikh lahir dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagipun hari itu kan awak ada aktiviti Maulidur Rasul. Nanti kelang kabut. Kan Bilal dengan jemaah ada. Lagipun saya dah pelan-pelan dah siap pilih nama untuk nanti jadi ketua. Saya rasa pada hari kejadian tu kalau saya tak ada pun tak terkesan lah. Yalah, yang penting bukan tarikh. Yang penting kita bersedia untuk mendidik dia menjadi hamba Allah yang taat pada Allah dan Rasul. Betul. Pandai. Okey. Mana tadi?
Kita berhenti dekat Sayyidatina Aisyah. Aisyah, ha? Lepas okay. tu. Okey, lepas tu ya. Ha. Rasulullah tidak pernah menikahi anak dara selain Sayyidatina Aisyah. Sini lama sikit nak temankan Yam ni sampai bersalin. Tok-tok langsung dia tak jadi nak ikut. Hai, dia tu mana nak tinggalkan reban dia tu, ayam mitik dia tu semua. Hei, ni mana nak tak mana ni? Ah, letaklah mana mana. Nasi kupas kali ya. Aje tak apalah. Yam, dah besar dah bulatnya pokok kaya. Agak dah. Ya. Dah tua dah tak. Dah nak dekat bersalin dah ya. Ya ke? Dekat bersalin dah. Hai. Itulah. Dengar kabar kamu ni. Kau mengacu. Oh. Ngadu ya. Ni. Akak nak beritahu kamu. Akak dah bawa tilam, dah bawa bantal, dah buat apa kata orang barut. Semua dah ada, dah siap dah kat dalam ni. Semua tu dalam. Ya, semua cukup kat dalam ni. Ha, tak payah kamu susah-susah je. Ni, cuma nanti akak nak susu padli tu ambil daun ninai je untuk kamu mandi waktu tuan pantang. Daun ninai ada kak? Ada. Hari tu saya ada ternampak dekat rumah kawan saya. Nanti saya bagi tahu dia. Dan berapa banyak nak pakai? Tak salah ambil berapa banyak untuk 2-3 hari dalam pantang tu untuk dimandi bersihkan badan dia tu. Kalau ambil lebih-lebih dan kan layu kan busuk pula. Layu pula. Okey. Nanti kalau ada apa-apa keperluan lain lagi bagi tahu saya. Tak payah bagi tahu Fadli lah. Tak apalah Pak Ngah, ni nak sambut sepupu saya ni. Saya sudah jadi pengasuh dia tadi, mandi dia apa semua. Ya tu pandai macam kau, so kahwin tak kahwin, milih. Inilah tak kisahnya. Kak, terima kasihlah. Waktu semua. Yalah, apalah nak terima kasih. Tak payah nak terima kasih lah, Yam. Yalah, kamu pun bukan ada mak bapak lagi. Semuanya dah meninggal. Yang ada akak dengan hampang kau aja. Ya, itulah yang dapat menengok kamu ni. Ni, bila makanan dah tempah ke? Dah tempah dah tu. Johan yang tempahnya. Makanan siap, Datuk. Selesai. Nasi
anak Majid. Ha, mana lagi? Sarapan? Alhamdulillah, Datuk. Selesai dah makan roti aja. Alhamdulillah. Ni, spanduk yang kita nak gantung dekat pagar depan masjid tu, siapa-siapa pergi ambil? Allah, belum lagi, Datuk. Saya terlupa minta maaf, Datuk. Tak apa. Biar saya pergi ambil. Lagipun saya nak pergi ke pasar raya, saya nak beli stiker dan bateri. Bateri jam dekat dalam masjid tu dah tak hidup. Johan, baik. Macam mana dengan senarai aktiviti tu? Berkaitan dengan urusan tu, saya dah selesai. Perakan kanak-kanak tadika tu pun, saya ada uruskan dengan cikgu sekolah yang Terima kasih, Johan. Baik. Tak, saya pergi dulu. Saya pergi sekejap je. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum, Cik E. Waalaikumsalam, Linda. Ampun, banyaknya bateri nak buat apa? Nak beli bateri untuk jam masjid. Tapi terlupa pula saiz 2A ke 3A ke? Masa duduk rumah nak main sini juga. B, tak apa. Boring kan tu duduk rumah? Ya, apa nak buat? Pangah? Syukri, itu Dr. Linda. Doktor tu yang merawat saya. Dia belum kahwin lagi. Kak, kalau saya meninggal, jangan cakap itu doa. Jangan cakap macam tu. Syukri tak buat macam tu. Ya, dia takkan buat. Saya dah tak kisah, Dakak. Saya tak kisah dah tua-tua ni dia pulanglah pada dia apa yang nak buat. Ni, Kak. Saya nak pesan dengan kakak ni. Kalau saya dah meninggal, nanti kakak pindahkan Dr. Linda tu untuk saya. Dan pesan kat dia orang, jaga anak saya baik-baik, kakak. Ya, cubalah kamu jangan fikir yang buka-buka. Akak faham, kamu penat, kamu letih, kamu tertekan, salat lagi bawa pipi ni. Akak faham, jadi fikiran kamu janganlah fikir yang bukan-bukan. Faham ke tidak? Ah, Syukri. Kak. Mau balik? Akak nak tanya ni. Ya. Tadi kamu keluar dengan Dr. Linda tu ke? Mana ada, Kak. Saya sedang buat persiapan terakhir untuk aktiviti di masjid hari ini. Satu hari saya dekat masjid hari ini. Ya, adalah saya ada jumpa Dr. Linda masa di pasar raya. Saya pergi beli bateri untuk jam di masjid. Itu saja. Kak pergi pasar raya ke? Ya, dengan apa? Dengan Fadil tadi dengan Mariam. Allahuakbar. Tidur luar lagi lah saya hari ini, Kak. Nak buat macam mana, Syukri? Dah nasib kamu. Ini semua pembawaan muda. Nak buat macam mana? Dah. Akak naik dulu lah. Ya, Kak. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yam. Sallallahu. Yam. Abang nak pergi masjid dah ni. Yam. Hari ini kan sambutan Maulidur Rasul. Yam nak ikut tak? Yam, abang nak minta maaf kalau abang ada buat silap.
Yam salah faham tu. Yam. Awak? Yam. 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 Astagfirullahaladzim. Yam. 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 InsyaAllah, awak bertenang. Okey? Awak bertenang. Mungkin uri awak yang rendah hari itu. Saya tak fikir pasal semua tu. Saya nak lahirkan anak kita dengan selamat. Kalau Allah nak tarik nyawa saya pun saya rendah lah. Ya, boleh tak jangan banyak bercakap? Nanti darah awak turun lagi banyak. Tahu tak? Awak, kalau saya tak ada, awak kahwinlah dengan Dr. Linda ya. So, jaga anak kita baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Assalamualaikum. Oh, Allah. Ya Allah. Ya Allah. Anak ibu. Ibu. Ini saya. Atok. Kan? Dah bagi nama? Saya lupa. Sibuk sangat pasal persiapan menyambut dia sampai saya lupa nak pilih nama. Belum ada nama lagi. Abang Yunus, dia cadangkan Nur Muhammad. Nur maknanya cahaya dalam kehidupan kita. Muhammad, junjungan besar Rasulullah SAW. Dan dia kongsi tarikh dengan junjungan besar kita. Ya, 12 ya betul. Nur Muhammad bin Muhammad Syukri. Nur Muhammad binti Maryam. Siti Maryam. Ya. Ni daftar. Dah daftar dah sijil kelahiran. Tak, tak apa, itu nanti saya buat ya. Ni. Yam. Ada benda serius yang saya nak tanya ni. Ha, apa dia? Ni masih masih terpakai ke lagi yang pesan awak hari itu? Pesanan di mana? Tak ada pesan. Tak ada banyak pesan sangat yang awak pesan masa Dr. Linda. Oh, pasal tu awak ingat? Ha? Pasal daftar nak lupa? Ha? Ha? No, tidak. Batal. Batal.
satu-satunya buah hati pengarang jantung saya dalam dunia ni. Oh, ya ke? Akhirnya, habis kami. Ya ke? Ya, oh, sayang. Alah, sayang. So sweet. Ya. Betul, eh? Ya, tengok-tengok jangan-jangan. Hidung-hidung awak ni. Hidung saya ke? Eh, mancung. Dia tengok apa ni? Awak tak masuk dalam. Siapa hang ni? Siapa? Siapa? Apa? Mintai-mintai siapa? Apa siapa? Bisik-bisik. Siapa yang minta siapa ni? Mintai kena bisik. Tak payah bisik. Tak dengar kat dalam. Nak apa? Kenapa tak masuk? Zandek, Zandek nak lah kacau sebab dia macam tengah bahagia. Suka nak tengok. Bahagia kita? Tak payahlah ada tenung macam tu. Jom, kena belanja makan. Boleh bahagia ke kena makan? Eh, bahagia apa kau kena? Kita tengah koyang apa tu. Cita yang dustan. Janji kita bahagia tak? Tak janji tapi saya cuba. Sila kan? Silakan. Kami nak bawa hampa pergi makan laksa, pekena cucuk, pekena cendol kat tepi laut. Kat situ memang cantik lah. Pemandangan cantik, makan sedap. Nak duduk tengok kami je ni? Nak makan?